beban derita, memaksa hati untuk beri sedekah cinta. Nyanyikan lagu-lagu saya juga gitu kan. Saya ciptain lagu judulnya Dilema Sang Aktivis. Ini memang dilema. Akhir-akhir ini bom molotov. Sedang dimolotov-molotov kan. Sampai Apip kemarin waktu pamit izin sama Bang John di sini pas keluar bilang, "Bang, besok kita kena lempar molotov enggak nih, Bang?" Wah, gila, sudah seteror itu kita gitu. Ya, itu teror saudaraku, jangan ditoleransi gitu. Tapi kalau kawan-kawan mau mentoleransi itu pun silahkan. Khususnya lagu ini ditujukan kepada saya nggak tahu ya, belum inkrah secara kepastian bahwa Bang Goldfried mati karena dibunuh gitu. Bang Goldfried dari Walhia. Saya juga nggak berani posting karena saya orangnya itu harus inkrah dulu baru berani posting. Takutnya dibilang hoax lah, dibilang apa gitu. Tapi bukan berarti saya nggak menganggap kecil permasalahan itu gitu. Kemarin kawan-kawan bilang, kenapa sih nggak ngomong, kenapa sih filsafatnya nggak ini. Bukan. Ada baiknya kita dapat dulu titik poin yang benar gitu, baru kita bicara. Tapi bagaimanapun simpati yang besar untuk keluarganya, untuk teman-teman dekatnya, untuk Walhi juga, untuk perjuangan yang dilakukan gitu oleh Bang Goldfried di Walhi selama ini menjaga lingkungan hidup. Semoga dia apa ya, kalau bilang mendapat tempat yang layak itu udah standar kali. Semoga dia jadi bintang di surga. Nah, itulah. Ini untuk Bang Goldfried dan semua kawan-kawan yang terkena dampak. Khususnya literasi dan LBH juga dilempar bom molotov semalam katanya. Mudah-mudahan ruang-ruang kesenian lain tidak dilempari juga gitu. Ya, mudah-mudahan DPRD juga nggak dilemparin juga. Dilema sang aktivis. Bahwa menjadi seorang aktivis itu pun penuh dilema. Sedihku mengalir sampai ke kaki, lari ke nadi, harapan panjang tatapan kosong aku sulit terbang. Berjuta filsafat menerjang, rakus penuhi ruang pikiran. Apakah ini arti juangku selama ini? Jadi
aktivis. Berkali-kali sahabat ingatkan jangan terlalu peduli. Namun kutukan empati ini kerap memaksa harus peduli. Apakah ini cinta? Cinta pada manusia, padahal manusia hanya bersandiwara. Perintah takdir, perintah Tuhan alam, perintah pasifis. Nah, sepertinya banyak berita kemarin tuh muncul, nggak tahu apa agar terlihat keren, apa agar terlihat peduli, bahwa kebakaran di mana-mana. Sekarang sudah makin sepi, ternyata kebakarannya masih terjadi. Masih berapa, ada beberapa puluh titik di sisi selatan. Sampai tahukah Anda, hari ini Sumatera Selatan jarak pandangnya sangat luar biasa gitu karena asap gitu. Tapi gitu, kita tenggelam gara-gara, oh iya mau dilantik besok. Selamat atas pelantikan. Puja-puji kepada Dewa Agung. Sampai kawan-kawan, apa-apa ya, sembari cerita sembari ngamen. Kawan-kawan ada yang mau bikin aksi untuk orang kawan-kawan kita tuli, harusnya besok diadakan, tiba-tiba dibatalkan izin keramaiannya karena mau dilantik Bapak Presiden Jokowi.
Belum, pembakaran masih terjadi di mana-mana. Di Kalimantan masih kebakar, di selatan Sumatera masih terbakar. Di Toba itu pun masih hidup, apinya kemarin cek masih hidup. Jadi pembakaran masih terjadi di mana-mana. Jangan buat seolah-olah sudah tidak ada. Pohon dan bunga-bunga habis dimakan api. Nyalakan keuntungan sebuah korporasi. Sawit meraja, sawah padi terjajah, asap menyebar, anak bayi terkapar. Padamkanlah api-api yang berkobar, asapnya mengganggu negeri, negeri kompromi. Siramilah api-api sang pencuri, sang pencuri tanah negeri, negeri kompromi.